Dua peluncur sistem pertahanan udara Patriot dihancurkan di wilayah Dnipropetrovsk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Sabtu 17 Agustus 2024. Serangan pengintaian mengungkap posisi divisi sistem rudal pertahanan udara Patriot di kawasan desa Lyubimovka, wilayah Dnipropetrovsk. Posisi pengintaian terkena serangan rudal dari awak OTRK Iskander M. Akibat serangan rudal tersebut, dua peluncur rudal pertahanan udara Patriot dan stasiun radar AN atau MPQ-65 hancur total. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.